Hello. Lama tak buat video. So nama saya Aswad dan kali ni saya nak buat video pasal topik yang agak menarik dan banyak kali saya tengok dalam YouTube. Kalau siapa-siapa tengok YouTube dia tak beli premium, so ada banyak iklan kan. So banyak-banyak iklan saya dapat ni selain daripada orang nak buat pondok, nak buat masjid, nak buat sekolah agama. Banyak video saya tengok juga mengenai skim cepat kaya. Tapi cara dia orang buat ni seminar percuma. Dan banyak kan kau tengok gambar dia yang offer seminar-seminar ni, seminar cepat kaya ni adalah kononnya pakai ekonomi semua Cina. Saya tengok semua Cina Malaysia lah. Dia orang kata daftarlah apa untuk seminar dia orang ni, seminar percuma. Dia akan ajak kita macam nak jadi kaya macam dia. Dan dia orang bagi nama, dan nama dia orang, lepas tu dia orang letaklah macam dia orang ni nama simple je. Dia lepas tu dia letak dia punya CJ-CJ lah, CJ perakuan, CJ-CJ dia punya pernah kerja dekat mana, macam resume, mini resume. Tapi terus terang 99% video dia orang tak cerita CJ lepa, CJ yang betul lepa ada. We don't even know. Kata mereka ni pakai ekonomi. Betul ke mereka pakai ekonomi? Dia boleh cakap ni lah. Kadang-kadang tu dia kata, oh saya pernah kerja dekat Wall Street Journal lah, Forbes lah. Saya ada ijazah daripada University Oxford. Macam-macam lah universiti yang kaitan dengan ekonomi. Luxembourg lah. Pandai lah dia orang. Lepas tu dia orang cerita dia punya skim cepat kaya dia orang. Dia tahu, bagilah benda-benda yang kita boleh dapat. Common. Kita boleh Google. Common sense, how to make money, how to save, how to invest. Dia cakap benda-benda yang common. Lepas tu dia offer seminar dia orang tu percuma dan tempat yang hak berhad. Tadi dia suruh kita daftar cepat-cepat. Ni lah kata scammer. So macam mana Aswad senang tuduh orang scammer ni? Macam mana dia orang nak jadikan kita kaya tau? Ha, macam ni lah. Kita nak tahu senang kan, kalau dia orang ni betul-betul legitimate. Yang ni simple je. Kalau kita nak tahu dia orang ni betul-betul ikhlas dan dia orang ni betul-betul pakai ekonomi, first dia orang letak full name. Full name dalam kita boleh check. Full name dan ikut IC ke apa, tapi full name. Apa yang kita buat kalau dia letak full name ni, kita boleh Google. Dan depa tak pernah letak full name. Kebanyakan saya tengok yang promosi video-video seminar depan-depan iklan YouTube ni, YouTube pun benarkan benda ni. Iklan-iklan seminar kaya cepat kaya ni, mereka tak pernah letak nama full name mereka. Mereka sebut je, oh I'm Joey, I'm Daniel, I make money, I used to work for top 100 company. Ha, dia kan keluar macam-macam benda-benda macam tu. Jadi kan, nombor satu, kalau kita, saya boleh teka, kita nak letak nama sebenarnya. Kalau dia tak ada nama sebenarnya, semua tu bullshit, tak payah daftar. Kecuali orang yang dia orang ni boleh buat macam ni. Satu, YouTube dah bebas. Lepas tu mereka dah tahu algorithm. Kalau kita orang Malaysia, YouTube tahu kita orang Malaysia, dia akan bagi iklan-iklan Malaysia. Ha ni lah, pok-pok ni, pok-pok yang nak jual seminar. Semua benda sama. Seminar percuma untuk investment ke, untuk saving ke, untuk cepatkan. Kadang-kadang tu benda yang common sense, tapi dia orang offer benda yang sama juga. Satu lagi scam saya tengok, scam yang paling tak masuk akal. Ada yang scam kata kita boleh buat duit on YouTube tanpa buat video. Kadang dia boleh buat idea yang macam kadang macam kita tak masak nasi. Satu lagi scam yang saya tengok, scam Amazon. Dia kata kita boleh jadi kaya dengan tanpa menulis buku, tapi jual buku. So dia terang-terang dia cakap tu, dia ajak kita buat tipulah, penipuan. Dia kata buku ni kita boleh ambil daripada mana-mana, kita boleh copy paste balik dalam bat tu, kita jual kat Amazon, ada orang beli. Nampak tak? Dia ajak benda-benda, satu tak ethical. You are not a writer, tapi you keluar buku based on you copy paste. Dia ajak macam tu. Nampak tak? Ni scammer ni, yang tengok scammer Cina lah, orang Cina Malaysia. Jadi bukan kita nak racist, tapi kita tengok ada pattern tau. Kalau Malaysia, yang Melayu punya, biasalah, Melayu punya iklan dekat YouTube adalah
nak bina masjid, nak bina apa ni, tahfiz. Okey, yang tu derma. Dia orang tak kata nak buat konmen apa. Dia nak derma bagus. Yang tu saya tak ada, saya tak ada komen apa. Tapi yang pasal seminar, seminar ni sebab kalau kita baca berita, kita Google, kita baca konmen pasal duit. Sekarang ni COVID, kita kena save duit. Kita takut. Lepas tu ada orang-orang pula ada war-war, akan ada perang lah, ekonomi akan menjadi huru-hara. Pok-pok ni lah yang cari fikir. Eh, kita nak buat macam mana, nak tipu orang ni. Tapi yang ni terlampau nyata, terlampau ramai orang. Seminar, tiba-tiba ramainya pakai ekonomi kat Malaysia ni. Ada real. Kenapa dia orang tak letak full name? Kalau betul letak full name, kadang-kadang saya tengok company yang iklan tu Pirana lah. Nama pelik-pelik, Pirana apa lah. Tapi pakai ekonomi. Berhati-hati tuan-tuan. Kita sekarang ni hidup zaman ni banyak conman. Baru ni ada papers, Panama Papers apa atau yang lepas keluar. Bank-bank. Menteri kita, Menteri Kewangan pun ada dalam account overseas. Masuk overseas ni, offshore account ni, kalau dia luar negeri, cukai tak kena. Dia pandai tau, dia pandai. Kita boleh buka. Tu memang ada dalam Google. Bukan menteri seorang lah. Banyak orang Malaysia yang kaya-kaya, dia orang letak offshore account. Offshore account ni tak boleh dicukaikan. Ha, kalau tak boleh dicukaikan, tu saya cerita lah, nak tanya zakat atau tidak, Allah alam. Tapi yang tu bukan topik untuk hari ni. Yang tu topik lain kali. Tapi maksud saya sama. Zaman kita duk alumi keadaan ekonomi, ramai orang hilang kerja, gaji, oh macam-macam teruk. Ekonomi teruk time COVID ni, ada scammer dalam YouTube ni. Dan selalunya ada dia orang ni. Tapi thankfully, yang bagusnya saya cakap macam ni. Banyak yang anjur seminar ni, yang tengok dalam iklan YouTube ni, banyakkan orang Cina. Banyakkan konon pakar ekonomi Cina, expert lah. Nasib baik dia orang bukan Melayu. Kalau orang Melayu, makcik-makcik boleh takut terikut. Ni sebab bangsa Cina ni lepas akan target orang Cina, walaupun lepas cakap Melayu dalam cakap Inggeris dalam masa dalam iklan tu lagi bagus lah. Don't, berhati-hati, ada scammer ni. If they are not, they are real person. Kalau dia orang ni orang betul, pakar betul, letak full name. Bagi link yang kita boleh pergi tengok dalam dia punya LinkedIn ke, dalam Google ke, betul ke dia ni siapa ni. Kebanyakannya tak ada, botak nama pun tak ada. Berhati-hati saja pesanan. Sebab saya duk tengok lama lah iklan ni, iklan kat depan ni, iklan YouTube. Scammer. Kononnya pakar ekonomi menganjurkan skim cepat kaya. Berhati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana memberi masa. Saja aja peringatan. Okay, assalamualaikum. Peace.